Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aceh di RTI Idawati bekerja sama dengan Lembaga Teknos akan melaksanakan try-out online bagi siswa SMA sederajat se-Aceh. Dalam rapat evaluasi dan teknis tentang kesiapan akhir pelaksanaan try-out Akbar, dia selaku praktisi pendidikan ikut mendengar secara langsung kesiapan dari pihak Lembaga Teknos, Dinas Pendidikan Aceh, serta Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh yang dilakukan secara virtual meeting bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota se-Aceh. Bisa mendirikan anak-anak kita menjadi lebih baik, SDM-SDM yang lebih baik, ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam kita tentunya menuju cita-cita kita bersama, yaitu menuju Aceh Cabang yang tentunya kita inginkan secara bersama. Dan saya mengucapkan selamat berjuang karena kita masih Sabtu nanti ya, jadi masih ada tentunya upaya-upaya kita, selamat berjuang. Semoga upaya Ibu Bapak dalam meningkatkan pendidikan ini menjadi amal ibadah bagi Ibu Bapak semuanya dan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri meminta jajarannya untuk dapat menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah di Aceh, sesuai dengan visi misi pemerintah Aceh untuk mewujudkan Aceh Carong. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Dinas Pendidikan Aceh melaporkan.